Insiden lainnya, saudara, sepasang muda-mudi mengalami kecelakaan setelah mobil yang dikendarainya menabrak pohon di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu malam. Diduga pasangan yang sedang berduaan di dalam mobil ini panik saat didatangi mobil patroli polisi. Dari tadi. Kenapa lari? Lari tadi ngebut. Ngebut nih tadi. Mana ngebut? Ngebut. Dua remaja berusia 18 tahun ini harus menghadapi polisi. Mereka menabrak pohon di Jalan Kesehatan Kecamatan Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat. Mobil pelaku pun ringsek di bagian depan. Awal kejadian, Rabu malam itu mobil polisi tengah melakukan patroli rutin. Karena panik, pengemudi lantas kabur menghindari polisi. Polisi yang curiga dengan motif pelaku kabur lantas mengejarnya. Namun, karena tak bisa mengendalikan kendaraan, pelaku pun menabrak pohon. Jadi posisinya tuh dia kenceng lari dari sana. Ini kan agak nikung. Pas di tikungan sini baru bunyi ledakan gas. Nabrak. Langsung ngebuang sini nih. Dia ngantem trotoar naik, ngantem pohon. Para pelaku menyangkal jika malam itu mereka menggunakan narkoba ataupun berbuat mesum. Kasus ini masih ditangani oleh Polsek Tanah Sareal untuk mengetahui motif pelaku kabur. Tim Liputan, Kompas TV, Bogor, Jawa Barat.